Tadi telah terjadi pencurian dengan cara merusak ya pintu kaca mobil ya yang ada di halaman parkir Bank Mandiri. Kemudian sementara ini kerugian menurut keterangan daripada sopir dan karyawan itu adalah 259 juta. Ya. Kemudian di TKP kita ketahui ya bahwa kaca depan sebelah kiri itu pecah. Kemudian setelah dicek bahwa uang yang menurut keterangan daripada saksi itu ada di dalam tas, barang itu sudah tidak ada. Kemudian di TKP kita temukan ya yang kita duga sebagai alat yaitu pecahan besi. Ya. Jadi pecahan besi ini. Artinya pelaku ini menggunakan itu dan pecahan besi itu. Kemungkinan seperti itu karena kita temukan di TKP karena barang ini tidak ada korelasinya dengan kendaraan yang ada di situ. Jadi, sementara ini pelaku masih dalam lidik ya. Kita sementara ini meminta keterangan saksi-saksi yang ada khususnya tukang parkir ya, yang sekarang ini sedang kita periksa. Dan itu kalau itu uang dari perusahaan apa ya? Di bidang apa? Perusahaan itu perusahaan itu di perusahaan A ya. Jadi nah, bidang itu, bergerak di bidang apa? Produksi apa? Produksi apa? Jadi ya membuat alat yang ada korelasinya dengan perikanan. Jadi,